Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP tidak menolak kemungkinan akan ada barangan baharu yang termasuk dalam skim harga maksimum musim perayaan sempena Aidilfitri. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata akan ada barangan yang ditambah selain ayam dan telur yang dikawal setiap kali musim perayaan. Katanya antara barangan itu termasuklah seperti kelaziman sebelum ini iaitu sayur-sayuran, ikan, daging dan barangan yang mendapat permintaan yang tinggi ketika perayaan. Beliau kata pada sidang media selepas merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM di Ibu Negara. Sudah tentulah setiap menjelang perayaan kita tidak lama lagi akan sampai ke kita merayakan Aidilfitri. Akan ada skim harga maksimum musim perayaan, ya. Walaupun sekarang sudah memang dilaksanakan skim kawalan harga untuk ayam dan telur. Jadi skim harga maksimum musim perayaan menjelang Aidilfitri kita akan tambah pelbagai lagi barang-barang makanan yang perlu kita kawal harganya nanti.